Halo guys, selamat hari Minggu, dan di hari Minggu ini itu adalah hari yang spesial di mana mungkin kedepannya setiap hari Minggu gue akan selalu bikin tutorial building gitu. Langsung saja kita mulai, dan kebetulan kita ini ada di tempat yang cukup bagus. Jadi gue spawnnya itu di sini, nanti akan gue akan sertain seatnya di kolom deskripsi di bawah. Kalian bisa langsung copy dan mainkan langsung di laptop kalian karena ini versinya Java ya, bukan Bedrock. Bedrock itu PA, Pocket Edition. Kita langsung saja, berhubung kita ini berada di Birch Forest yang kayunya itu warna putih, kita akan membuat tema rumah yang kayunya itu gak jauh-jauh dari lingkungan sekitar. Pertama, kita harus bersihin dulu ini pohon-pohonnya. Misalkan ada kasus kalian ngebersihin pohonnya itu kayaknya terlalu bersih deh, semuanya dipotong gitu, gak sengaja gitu ya. Kalian tinggal ambil yang namanya saplingnya. Ini tuh teknik untuk reboisasi. Nah, pentingnya reboisasi dalam kehidupan itu kita terapkan langsung di Minecraft, guys. Oke, jadi ini sudah. Oh, ini kok terlalu kotak ya? Bentar. Berhubung lingkungan ini atau biomanya ini adalah birch tree yang kayunya warna putih cerah itu, kita akan bikin bangunannya itu setara dengan lingkungan sekitar. Kita pakai birch log sama birch plank. Dan kali ini gue akan pakai birch lognya atau kayunya langsung. Oh, kukira miring. Pertama, kita bikin fondasinya. Untuk bagian depan, kalian harus perhatikan ganjil genapnya. Tapi kalau misalkan bagian samping, terserah, yang penting sesuka kalian. Kalau misalkan kalian itu makin lebar, itu kalian akan membutuhkan semakin banyak bahan. Oke, setelah tiangnya sudah jadi, kita bikin apa namanya ini, temboknya. Itu jangan langsung mepet sama tiang di sini. Itu aneh nanti, malah kesannya terlalu kotak gitu. Nah, makanya kalian itu sisakan jarak atau setidaknya jarakin satu blok gitu. Jadi di luarnya tiang ini untuk bisa bikin bangunannya itu lebih dinamis. Nah, untuk jendela kalian alangkah baiknya juga kalian itu buat yang kiranya muat untuk kalian keluar masuk. Ini salah satu contoh jendelanya. Cuman kalau misalkan kalian bosen sama jendela yang kotak ataupun lurus seperti ini, kalian bisa gunain variasi seperti ini. Bentuknya L. Ini jadi bisa bikin variasi yang bagus gitu. Sekarang tinggal tambah tingginya pilarnya kalian. Pilar rumahnya ini, tiang rumah ini. Nah, ini juga jadi ini tips buat kalian yang mau bikin rumah semacam ini. Temboknya itu bolongin aja selebar mungkin. Kalian nanti itu bisa tentuin gitu mau kayak gini kah, atau mau yang kayak L tadi, atau L-nya pun ini bisa dibalik, bisa L seperti ini. Itu tergantung selera kalian nanti, selera masing-masing. Kita lanjut untuk taruh lock, birch lock-nya ini di atas. Nah, ini dia. Kenapa kok yang depan aku giniin? Aku rencananya mau bikin sesuatu yang berbeda, atau lebih tepatnya biar kalau mau lihat ke depan itu bisa gitu. Nah, kenapa kok diginiin? Kalau misalkan aku kayak giniin, aku fullin untuk nutupin temboknya, kalian mau bikin lubang itu gak enak sekali gitu. Kecuali kalian mau bikin lubang tanpa kaca, pakai stairs, pakai tangga seperti ini, itu akan tercipta lubang. Tapi ini gak bisa diisi sama kaca. Atau kalau kalian pengen lebih lebar, kalian bisa bikin seperti ini. Jadilah, cuman ini gak bisa bikin kaca ya, inget guys. Nah, misalkan kalian ingin ngubah temboknya ya, kalian ininya itu gak usah dikedepanin, gak usah dipindah lagi. Kalian cukup tambahin aja temboknya gitu. Ini udah bagus. Kalau misalkan kalian ingin pakai cobblestone, pakai aja. Ini masih nyambung. Tapi aku sangat saranin
Nah, kalian bikin furnace, habis itu kalian bakar cobblestone-nya. Cobblestone nanti kalau misalkan dibakar di furnace, dia akan berubah kembali menjadi tada, jadi stone. Ambil crafting table, terus kalian taruh 4 dan akan jadi stone brick. Dan ini jadi lebih bagus lagi. Oh, ini gelap, bentar. Kalau misalkan kalian pakai stone brick, itu akan lebih estetik dan lebih rapi. Tapi prosesnya agak lebih lama. Ah iya, kalau misalkan kalian bikin kayak gini itu kan butuh banyak banget stone brick. Nah, kalian bisa ngakalin stone brick ini dengan cara bikin slab. Dengan kalian menggunakan slab atau bikin slab dari stone brick ini, itu kuantitasnya akan lebih banyak daripada harus bikin yang 4 gede itu. Nah, soal pinggirannya ini itu terserah kalian. Kalian bisa ganti ke batu, ke slab lagi, atau kalian bisa ubah ke birch log lagi. Nah, itu terserahnya kalian. Oke, ini tips lagi buat kalian. Kalau misalkan kalian ingin langsung menggunakan glass, ini bagus. Cuman aku akan sangat sarankan kalian cari bunga yang ada di sini. Misalkan ini ada warna kuning, atau itu ada warna merah di sini, atau ini warnanya biru gitu. Apapun warnanya, bisa warna putih, ada bisa warna pink. Tapi berhubung ini warnanya kuning ya, daunnya lebih warna kuning, kita akan lebih menggunakan bunga yang warna kuning, dandelion. Nah, buat apa bunga? Kita warnain kacanya itu jadi warna kuning. Gimana caranya? Kalian bikin ngelingkar kacanya, terus kalian taruh satu warna, itu akan nanti mewarnain kacanya. Dan lagi, kalau misalkan kalian, wah, pakai ini itu boros. Nah, kalian bisa bikin ini itu jadi lebih banyak lagi, jadi glass plant. Itu bisa digunain di sini, sini, kayak gini. Ini mungkin agak keluar, tapi gak apa-apa. Terus kayak gini. Jadi ini kayak lebih memutar. Misalkan ini gak suka kalian, keluar. Nah, kalian tinggal tutupin pakai slab. Jadi deh. Kita akan bikin atapnya. Gimana sih atap yang biar bagus gitu ya? Ini tergantung selera kalian. Kalian mau atapnya itu datar, flat, atau kalian ingin atapnya itu yang seperti ini, apa, piramida, atau enggak kalian yang seperti segitiga ini. Nah, kalau yang aku prefer akan menggunakan yang kotak sih. Kalau kataku untuk rumah yang seperti ini, aku akan menggunakan kotak. Kenapa? Itu lebih cepat dan lebih efisien kalau misalkan kalian butuh rumah yang sangat cepat gitu. Pertama, kita kasih dulu platformnya. Terus kita taruh slab biar kelihatannya itu lebih tinggi dan lebih luas. Nah, ini adalah bagian dalam rumahnya. Oh, ini masih belum. Nanti aja. Oke, untuk bagian sini, kenapa kok aku biarin nggak aku kasih detail seperti ini atau seperti ini pun. Rencananya, ini akan jadi pintu di luar. Pintu luarnya. Jadi ini akan bikin akses ke halaman rumah belakang kalian. Kalau kalian ingin lebih, anggap aja itu adalah sebuah upgrade. Oh, bentar. Ini kayaknya kurang. Ada lagi? Oh, nggak ada. Kita akan bikin lantai untuk menuju ke atas. Kita taruh. Ups. Taruh sini. Nah, katanya kan kalian ingin upgrade ini. Nah, upgrade ini tuh gampang juga. Untuk upgrade atasnya ini, kalian bisa langsung taruh pagar di atas sini, atau ya kalian bisa bikin
kayak tenda segitiga itu biar bisa lihat keluar dan tidak kena hujan gitu. Pertama, kita akan panjangin lagi tiang utama rumahnya. Selanjutnya, kita bisa pakai tangga. Pertama, kalian bikin tangganya itu di bagian samping dulu. Setelah itu, baru kita naik ke atas. Kalau misalkan kalian ingin bikin atap yang segitiga seperti ini, itu kalian bilang, ah bosen lah rumahnya kayak gitu-gitu terus. Kalian bisa kombinasiin itu dengan cara tambahin satu blok, lalu kita tambah lagi di atasnya. Jadi itu kesannya ngerucut ke atas dan itu mirip-mirip kayak tema-tema medieval atau tema-tema pertengahan. Kalian juga bisa pakai birch log, terus kalian kuliti. Nah, kalian kuliti. Jadi agak ada sedikit teksturnya gitu. Cuman untuk kali ini gua akan pakai yang lebih landai. Gimana caranya biar bisa lebih landai? Kita pakai slab. Setelah itu, kita tambahin lagi. Oke, atapnya sudah jadi. Dan atap seperti ini itu lebih hemat dibandingin kalian kalau harus pakai tangga. Kenapa? Slab itu lebih banyak daripada bikin tangga. Kita akan pakai pagar. Pagernya gimana? Kita tinggal taruh aja kayak gini. Ini terserahnya kalian sendiri. Kalian bisa taruh seperti ini, bisa juga langsung kayak gini. Dan kalau aku sih, aku gabung aja antaranya keduanya. Nah, jadi kesannya gak monoton, harus kayak gitu semua. Setelah ini udah jadi, kita turun. Rumahnya ini sudah bisa dibilang udah jadi ya. Sekarang kita bikin detailnya. Kalian bisa bikin detail rumah itu seperti apapun yang kalian mau gitu. Kalian bisa eksperimen rumahnya pengen jadi seperti apa. Dan ini adalah dekorasi yang aku gunain untuk menghiasin depannya untuk biar jadi lebih dinamis. Sekarang kita lanjut ke dekorasi ke bagian samping. Mungkin yang samping itu cukup seperti ini aja untuk dekorasinya, gak usah berlebihan. Kita akan lanjut ke belakang. Oh, ternyata yang belakang sudah terdekorasi. Bagian samping, samping satunya lagi maksudnya. Dan seperti inilah rumahnya yang sudah didekorasi bagian samping. Kalau misalkan kalian masih kurang puas dengan hasil seperti ini, kita bisa tambahkan dekorasi tanaman biar agak kesannya itu lebih hidup. Kita taruh sembarang saja biar tidak terlalu monoton. Yap, kita udah kasih tanaman. Oke, untuk bangunan rumah fisiknya udah jadi dan udah terdekorasi, meskipun sedikit berantakan tapi kesan realistiknya itu ada gitu. Selanjutnya kita akan bikin bagian bawahnya. Kita akan ngurus bagian bawahnya. Ini kan kayak gimana gitu, kayak rumah yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah. Nah, kita akan bikin tekstur untuk bagian bawahnya. Kita bisa taruh random.
Lalu kalian bisa gunain sovel atau sovel untuk ngewarnainnya. Bukan ngewarnain tapi ngeratain grass blocknya. Nah, hasilnya jadi lebih dinamis. Selanjutnya, karena kalau misalkan kalian masih kurang gitu ya, kalian bisa tambahkan, atau kalian kalau misalkan sudah ngelawan skeleton, kalian bisa pakai bone meal untuk numbuhin rumputan sekitar. Oke guys, mungkin sampai sini dulu dan ini rumahnya udah jadi. Terima kasih udah mau menonton dan jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa, dadah.